Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Jalol. So, di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali, guys. Kali ini gue bakalan mencoba cloning ya, guys ya. Tapi di sini gue nggak ngecloning diri gue, tapi gue bakalan ngecloning orang lain ya, guys ya. Dan nanti yang ngecloning itu bakal membuat sebuah kerusuhan di saat nanti keadaannya itu udah brutal ya, guys ya. Nanti yang asli itu bakalan datang ya, guys ya. Dan kita bakal coba lihat bagaimana itu reaksi orang-orang di sekitarnya di saat nanti bakalan diteror ataupun dirusuhin sama orang yang cloning itu ya, guys ya. Kalau gitu langsung kita eksekusi RP-nya aja. Let's go. Mumpung jadian toh, sek-sek digesek. Sek. Tiang kok digesek. Berdarah dikit gak ngaruh. Oke guys, kita bakalan menjauh dari daerah mekanik ya guys ya. Dan kita bakalan coba order mekanik ke sini ya guys ya. Karena kita butuh namanya orang itu mati atau kita pingsanin, guys. Nah, kita coba SMS terlebih dahulu ya, guys ya. Let's go. Oke, guys, kita SMS aja butuh service ya, guys ya, ke mekanik, guys. Nah, kita bakal coba tungguin aja sampai mekaniknya bakalan datang di sebelah sini ya, guys ya. Nah, kita tungguin aja, guys ya. 2 hours later. Oke, guys, ini sepertinya mekanik udah datang, teman-teman. Nah, ada mekaniknya, guys ya. Nah, ini kita perlu dia, guys. Halo, Pak. Ini mobilnya ya? Iya, mobilnya, Pak. Tolong diservis ya, pintunya hilang, Pak. Ini Bapak siapa ya atas nama? Atas nama Bapak siapa? Ray. Kenapa? Nama saya Ray. Oh, Ray. Pak Ray udah lama, Pak, kerja di mekanik? Baru, Pak. Baru. Baru berapa lama? 4. Loh, baru banget itu mah. Iya. Suka duka jadi mekanik apaan, Pak? Suka dukanya. Iya, suka dukanya. Yang paling dukanya itu kalau ada Yanto atau bengkel. Kok dukanya kayak gitu? Iya, itu duka. Di luar Nurul, astaga. Emang saya kenapa, Pak? Saya gak kenapa-kenapa perasaan. Iya, gak kenapa-kenapa. Cuma dia kebakar. Masa iya kagak? Iya, astaga, Pak. Kayak itu bentuk kasih sayang, Pak, namanya. Iya, iya. Iya. Oh, kasih sayang zaman sekarang kayak gitu ya. Iya, bentuk kasih sayang seperti itu. Ya udah nih, Pare. Ini belum nih, Pare. Udah. Oh, udah. Kok di mata saya belum ya, Pak? Oh, iya, udah, Pak. Betul, betul, betul. Oke, kita bunuh ya, guys ya. Kita bunuh. Totalnya berapa, Pak? 60 ya, bentar. Untuk dapetin duit, saya coba melakukan mantra dulu ya, Pak ya. Tul kuntul kuntul. Til kintil kintil. Nah, tuh kan langsung ada $1,000, Pak. Kayak gitu. Nah, saya kasih ke Bapak berarti saya kasih buat bagi-bagi rezeki, saya kasih $200, Pak, buat Bapak, Pak. Aman. Wah, aja sama saya. Banyak rupanya. Aduh, nah, Bapak, enak bisa ini, Pak. Bapak kalau misalkan bisa menjawab pertanyaan saya kasih bonus lagi, Pak. Boleh. Boleh ya, oke. Pak, menurut Bapak, apa bedanya fitnah sama fitness? Lebih keji dari dosa. Bukan. Dari dosa. Nyerap nggak? Nyerah nggak? Apa tuh, Pak? Nah, kalau fitnah itu kejam, kalau fitness itu ke gym. Iya juga, Pak. Ah, betul kan, Pak? Ah, benar. Lah, Bapak di sini dulu, Bapak teriak. Nah, saya nanti ada urusan sama mekanik, Pak. Oke. Okay. Nah, saya umpetin dulu ya. Bapak bersenang-senang di sini dulu. Oke, nah makan rumput dulu, Pak. Nah, makan rumput ya, Pak. Mantap. Ada pohon. Ya kali nggak dicobain. Oke, teman-teman, kita udah bobol kendaraan dan kita sudah ngekloning menjadi orang yang aslinya ya, guys ya. Nah, ini orang nggak bakal tahu, guys, kalau misalkan yang di apa deh? Yang aslinya itu ada di sebelah sana, guys. Nah, jadi kita parkirin aja, guys. Parkirin mobilnya ke sini ya kan, santai. Nah, coba kita buat sebuah ini, guys. Apa deh? Kekesalan. Kita tonjokin, takutnya dia ngelamun, guys. Wah, anjing. Nah, dia nggak tahu nih, guys. Nah, kita keluarin pistol.
Ada orang gak? Oh ada. Oh ada. 1, 2, 3. Ada 3 orang. Oh my god. Oh my god. Oh god. Kita cabut dulu. Kita cabut. Oke, santai. Oke, kita bakal langsung ke mekaniknya, guys. Kita taruh aja mobilnya itu di sebelah sini ya, guys ya. Oke, aman, guys. Kita taruh. Oke, nice. Oke, cukup. Kalau gitu kita langsung ambil mobil ini ya, mobil kita, guys. Oke, kita ambil. Bruh. Mobil nggak bermutu. Oke, guys, ini dia, guys. Orang-orang di sebelah sini itu udah hidup semua, guys ya. Kita tinggal tunggu aja. Apakah ada orang yang tadi go cloning aslinya dan kita bakal coba lihat reaksinya, guys. Anjir, ini barbar banget sih, guys. Itu dia yang aslinya, guys. Itu dia aslinya. Itu dia aslinya. Oh, sir. Ya, kamu. Ini. Apa? Ampus. Ayo lu. Halo? Besar tadi. Hey, siapa kamu? Apa? Tadi mobil besar. Mobil apa? Iya, barusan mobil saya. Kenapa tuh? Kok kamu bawa senjata sih? Ini siapa nih namanya nih? Hei. Lu ngapain nembakin gua tadi? Hah? Nembak? Saya baru habis pingsan, baru bangun. Pingsan baru bangun, kok lu gak pincang jalannya? Hah? Lu tadi nembak di sini. Enggak. Gua ingat banget sumpah lu. Coba sini kataan dulu. Habis dari gudang kan? Habis naruh ya pasti pak. Orang nih. Enggak, Pak. GPS-nya tadi sirai habis dari mana, Pak? Ya? GPS-nya sirai habis dari mana tadi? Saya enggak lihat GPS-nya, baru dari dalam ini. Wah, ini kisru banget. Saya enggak nuduh Bapak. Saya nanya GPS-nya si orang ini kemana tadi. Saya enggak lihat. Oh, enggak. Saya habis ambil ini tadi, Pak. Habis ambil ini GPS-nya, habis sinyal. Ambil sinyal. Di mana? Ambil sinyal. Belakang itu, belakang polisi, Pak. Nah, ada enggak sinyalnya? Coba cek di job. Coba aku lihat berita lain. Ini dulu, deh. Polisi, saya trauma nih. Itu dari Pak Yanto Cukurukuk. Yanto Cukurukuk. Mana? Iya. Kok ada berita langitnya? Sinyal yang dia bilang. Ya ada berita. Biasanya mereka kalau mau respondikan berita langit kan? Ada sinyal kok. Hah? Enggak, Pak. Iya. Oh, udah enggak. Mana coba? Oh ada, emang ada dari Yanto? Minta servis? Ada. Iya, katanya Bapak nembak. Sayangnya ditusuk Pak sama Yanto. Hah? Ditusuk? Iya, saya pingsan. Beda-beda terus ngomongnya dah. Beda-beda. Tadi habis ini ke sinyal. Iya, biasanya kan saya sinyalnya ke si Yanto. Habis itu sampai TKP, sayangnya ditusuk Pak. Saya pingsan. Habis saya dimaling. Senjata tadi di sini. Mobil saya dimaling, Pak. Kalau bawa senjata saya, Pak, cek aja, Pak. Tapi tadi lihat Bapak nembak. Dia nembak. Lihat Pak, orang saya korbanin sama Bapak yang gitu. Pakai kata. Katanya kamu nembak. Gimana? Kamu pingsan atau nembak? Bener. Ya kali. Orang enggak ada lagi di sini. Pak, mana mobilmu? Mana mobilmu tadi? Ini ngelamun nih. Tunjukin mana mobilnya. Woi, gila, investigasi polisi. Anjir, gua keren gua. Ini, Cok, DC lagi anjir. Ini Pak, mobil saya, Pak. Kecek ya. Iya, silakan Pak. Kalau ada barang-barang aneh, awas kok ya, kasus kok. Menarik. Ada Pak. Ada nggak di bagasi? Nggak ada ya. Nggak ada Pak. Saya pingsan baru banget ini Pak. Siapa tadi korbannya, Pak? Bukan itu tuh dia korban. Korbannya di dalam semua, guys. Seru. Sayangnya aja masih di segel Pak. Mana bisa bawa senjata Pak? Tapi katanya warganya itu
Ini, kamu kena juga. Kamu kena enggak? Ini kena. Saya ini masih bisa ya, Pak, gimana bosnya? Tepat. Nah, gimana nih? Orang saksinya banyak loh, katanya kamu nembak-nembakin mereka. Lalu itu enggak tahu, Pak. Saya benar enggak tahu, Pak. Saya baru bangun soalnya. Oh, yang benar kamu. Benar, Pak, benar. Demi apa? Demi kucing saya, Pak. Demi kucing enggak tuh. Ini deh. Pak, saya baru bangun. Ya, masa saya percaya langsung sama kamu baru bangun? Ya enggak lah. Kamu punya bukti enggak? Kan itu kan saksinya kan banyak tuh. Itu Pak, buktinya barusan kan saya ngambil itu, ngambil sinyal, Pak, dari Yanto. Ya, ya itu tahu. Yanto, kamu ngambil Yanto terus ditusuk Yanto, tapi katanya kamu nembak-nembakin mereka. Enggak, Pak. Itu, Pak, tanya ke PMS deh, Pak. Ya, PMS saya ngirim sinyal tuh PMS tadi. Ya, itu. Cuman belum datang MS-nya. Wah, ini di penjara sih orang ini. Pasti di penjara, guys, orang ini. Udah gini aja deh. Saya aja masih di segel, Pak, enggak bisa bawa apa-apa. Siapa ini? Nah, Nisar. Gimana nih? Bingung juga. Tadi pas saya baru bangun keluar dari sana, udah langsung tancap gas tuh pelakunya. Oke, gini aja deh. Karena kamu enggak bisa buktiin, terus emang ada korban dan kita juga menerima sinyal tadi penembakan di sini. Saya masih ada niatan baik sama kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab, tetap harus bertanggung jawab ya. Gimana? Iya, Pak. Saya gak kasih kamu hukuman 15 nyapu. Oh, 15 nyapu, Pak. Tuh, nyapu nih, Pak. Iya lah. Tapi kan saya Pak. Gimana nih, Pak? Enggak bisa terima. Bentar ya, nyapu ya. Terima ya. Terima ya. Lapang dada ya. Lapang kaki, Pak. Enggak ada. Enggak ada dendam-dendamannya habis ini siapa. Nyapu pakai kaki, Pak. Iya deh, terlalu dah. Gua bisa ketawa gua kalau misalkan gua pustoto gua udah ketawa kagak gini anjir. Wah, gila sih ini. Gokil. Dua orang itu korban sama satu orang mekanik. Ini bakal trust issue sih. Ingat, nyapu yang bersih. Kalau sampai tamkat masih kotor. Jangan sampai gue kena nyapu, anjir. Kirim sapu lagi kamu ya. Gue lagi kena nyapu, guys. Ya, kena nyapu dia. Mau ngasih apa sih? Iya, tadi ya. Aku lagi dari dalam kan. Curhat deh, lagi curhat. Siapa nembak? Lagi curhat. Sek-sek digesek-sek. Oke, guys, kita langsung aja ke beratap ya, guys ya. Ini kita harus benar-benar mencari sebuah drama, guys. Nah, kita ambil beratapnya, guys. Orang-orang beratapnya. Halo, Pak. Lah, Bapak ngapain menjauh halo, dari Pak. Saya? Orang saya mau beli makanan, mau minuman. Saya mau beli makanan, minuman, saya, Pak. Saya mau beli... Saya. Tahu bulat saya mana aja, Pak. Tahu bulat saya. Saya mau beli makanan, minuman. Astaga. Kan tahu bulatnya, kita kan kena tragedi, Pak, di mana tabung gasnya bocor, makanya meledak itu, makanya saya rugi. Makanya saya juga bingung, Pak, orang namanya rugi mau gimana ya? Makanya saya agak was-was dikit ini. Kagak, Pak, sembarangan. Nih, tanya Bapak ini, Bapak was-was sama saya nggak? Was-was sih, Pak, soalnya kemarin staff saya ini cerita. Ya, terus? Katanya abis kena ledakan bener. Dari... tahu bulat Yanto gitu. Bentar. Bapak staffnya, Bapak maksudnya ownernya atau gimana? Bukan, Pak, saya pengurus di sini, Pak. Oh, Bapak pengurusnya. Ya ampun. Iya. Oke, Pak, saya boleh enggak berbicara sama Bapak karena saya ingin membangun sebuah bisnis. Bisnis apa itu, Pak? Ini serius, Pak, serius. Boleh enggak? Iya, serius. Saya enggak lagi enggak bercanda ini sekarang. Pak, boleh. Oke, let's go. Dua arah, Pak. Oke, let's go sini, Pak. Ajar dari polisi. Halo, Pak, selamat siang. Siang. Ya, saya mau bangun bisnis, Pak. Karena kan saya kebetulan kemarin tuh dagang tahu bulat. Nah, makanya saya mau bangun bisnis dua arah gitu. Kamu ya, pengen Pak. Masukin itu tahu bulat kamu ke restoran. Ke mulut Bapak. Ya iya, Pak, ke restoran lah, pakai ya, nanya lagi Bapak. Saya. Kagak. Saya ini lolotin mau apa deh, maksudnya saya paksa makan langsung ditelan, Bapak. Saya mangap. Ya udah. Sembarangan Bapak. Ya udah, Pak, ya. Saya udah. Jijik lihat muka Bapak soalnya. Saya lebih jijik lihat mukamu. Saya lebih jijik. Udah beli celana kamu. Saya jijik 1000 kali ngeliat Bapak. Yanto, ayo Yanto, main Yanto. Apaan Yanto? Ada jangan ayo. Jangan tendang meledak.
Pak. Ayo, Pak. Berapa paket, Pak? Ayo, dan juga, Pak. Sini, Pak. Pak, mau... Ayo, deh, sini, Pak. Yuk. Bapak ada motor nggak? Ada. Ah, boleh, Pak. Boleh, Pak. Berapa paket, Pak? Yanto, bagi duit, Yanto. Pala bapak kau. Dikit-dikit bagi duit, gila kau. Dikit aja, Yanto. Nggak banyak-banyak. Nah, dikit $1,000 langsung minta. Kurang ajar, tuh. Motor apa nih, Pak? Ah, terus aja, Pak. Hmm. Ya, pokoknya jangan diberatap lah. Nah. Soalnya saya kalau misalkan nggak menjauh dari sana, pasti ada yang ngikutin, Pak. Itu udah pasti banget, Pak. Mau di mana nih? Bebas, di mana, Pak? Kanan, kiri. Kiri kali ya? Ya udah, bebas lah, Pak. Nah, ini aja di sini nggak apa-apa, Pak. Nah, kakak aman. Ini Pak siapa, Pak, namanya? Saya Ciko. Pak Ciko. Nah, jadi gini, Pak Ciko. Nih, saya coba ngerokok dulu ya, Pak, ya. Oke, boleh, Pak. Nah, nggak biasa-biasa saya ngerokok, Pak. Ini saya biasanya sih yang udah sering ngerokok ini, Pak, daging. Ah, maksudnya daging? Sosis, Pak, gitu. Oh, sosis. Ini saya mau coba-coba bandel aja, Pak. Iya. Oke. Okay. Coba-coba bandel. Jadi gimana bisnis? Nah, jadi gini, Pak. Pak Ciko, Ciko ya, Pak ya? Iya, betul, Ciko. Nah, Pak Ciko, jadi saya itu mau bangun bisnis tahu bulat saya ke resto Bapak. Karena saya kemarin itu nggak sengaja ada insiden di mana gas tabung saya kan bocor. Nah, saya nggak enak, yeah, Pak, kalau misalkan saya itu nggak apa ya, Pak, ya, tanggung jawab. Jadi saya pengen banget, Pak, kalau misalkan kerjasama lah tahu bulat saya masuk ke resto Bapak gitu. Iya gitu. Kira-kira bisa masuk nggak sih, Pak, tahu bulat itu ke resto Bapak? Kalau bisa saya coba ya mau masukin gitu dan mau mengambil keuntungan gitu, Pak. Kalau bisa tentunya mungkin itu nanti urusan dengan owner. Kalau dari Bapak saya bukan sendiri, owner. Saya bukan, saya pengurusnya. Ya ampun, dari tadi, Pak, kalau misalkan Bapak kan bilang, saya, Bapak kan kenapa kagak bilang sih, Pak? Pengurusnya Bapak. Astaga, Pak. Untuk jadi Bapak bukan ownernya? Soalnya jarang masuk. Bapak bukan ownernya? Bukan, saya bawa ownernya. Astaga, kurang ajar, Bapak. Yang bener aja. Astaga. Oke, Bapak tidur di situ ya, Pak, ya? Karena saya ada sesuatu hal yang mungkin Bapak nggak tahu. Saya umpetin dulu. Bapak akan hidup nanti untuk beberapa menit, Pak. Oke, guys, kita udah cloning dan kita langsung bobol aja ya, guys, ya. Dan kita langsung datang aja, guys. Oke, let's go, guys. Oke, teman-teman gue sekalian. Siapa lagi nelpon, guys? Guys. Ntar kita matiin dulu, guys, airplane mode. Nah, ini dia, guys. Momentum jangan sampai kita ini ya. Gagal, guys. Oke, santai aja, guys. Wah, ada polisi itu lagi, masih. Aduh, masih ada polisi itu lagi. Eh, ini dijual nggak? Kita kacangin dulu. Ini siapa nih? Oke, santai. Kita harus ngedonin polisi sih. Kita harus ngedonin polisi, guys. Kita harus ngedonin polisi. Ini siapa? Kita harus ngedonin polisi. Santai, 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 santai. Kita pakai armor dulu. Terhindar dari makhluk Dajjal itu, si Yanto, cukup-cukup lah. Ngapain, Bapak? Udahlah. Unek saya lihat kemana. Sedih. Jelek. Dekil. Bau lagi. Gedek saya. Kenapa nih, Pak? Kamu jangan banyak tanya. Bilang lah. Pak. Oh. Kabur. Ah, kita kabur, guys. Kita kembaliin dulu motornya, guys. Ke orang yang bersangkutan ya, guys, ya. Kita bakal coba lihat reaksi dia bagaimana, guys. Ini epic moment, tos banget sih, guys. Gila. Bentar, orangnya di mana, guys, ya? Oke, oke. Gua hafal. Ada di sebelah sini, guys. Oke, guys, abad aja. A few inches later. Oke, guys, kita lihat.
apa itu sini. Ini ya, ada buka. LSPC, ada aku, ada orang government ditembake ya di sini ya. Kita bakal lihat ya. Kasus parah tuh. Berantem ini mah aku tadi ke sini nih. Kita tungguin ya. Ada orangnya datang. Ini orangnya nih. Mana? Oh, ini. Nah, ini nih. Mampus lu. Dulu kamu. Kenapa, Pak? Kamu ngapain nembak-nembak saya kamu? Hah? Saya enggak nembak-nembak, Pak. Tadi saya pingsan, Pak. Saya korbannya ya. Saya korbannya ya. Saya tadi pingsan, korban di garasi sana, Pak. Ada. Dari kau. Beneran, Pak. Saya bisa pingsan, Pak. Kan udah tadi ke sini, Pak. Pak. Katanya Bapak, saya lagi sedih. Jangan tanya-tanya katanya. Beneran, Pak. Tadi saya. Coba kamu jalan dulu. Coba kamu. Ini beratap. Coba kamu jalan dulu, coba. Beratap di tanda bintang. Tadi saya pingsan, Pak. Aku mau nyoba bong-bong ya. Ini getok Yanto, Pak, di sana, Pak. Ini jarang sih. Beneran, Pak. Tadi katanya. Orang saya lihat-lihat kamu tadi kesini bawa shotgun netek-netek. Astaga. Enggak ada, Pak. Tadi saya pingsan, Pak, di sono, Pak. Yang bener kamu. Beneran, Pak, tadi. Orang tadi bajunya sama kamu, Pak. Kamu saya gini loh. Saya tadi kamu tembak ya. Sama aduh, ini Bapak apa ini. Rekan kerja kamu sendiri kamu tembak. Bapak ini juga nih yang putih. Saya juga pingsan se. Tuh, siapa yang Bapak? Dia kan? Iya, tadi langsung pergi pakai motor tadi. Aku kamu, mana senjatanya? Beneran, Pak. Coba, Pak. Gleda, Pak. Di borgol. Oh, ini di gleda, guys. Ini dia di gleda, guys. Ini saya bisa periksa nih. Digeledah dia, guys. Oh, ini polisi, guys. Apa? Ini polisi, guys. Oh, polisi keduanya. Enggak. Enggak, dia enggak ada megang senjata. Coba lihat dulu. Ya, coba. Meninggal kau. Tracker. Abis ngapain kamu buru janda kamu? Buru janda. Aduh. Jawab kau ya, ditanyain gitu. Jawab kau ya. Mana shotgunnya? Mana shotgunnya? Astaga, Pak. Ini Bapak geledah deh, saya enggak bawa shotgun. Ya, kamu tadi pergi kok, siapa tahu kamu sembunyiin shotgunnya. Bapak lihat sendiri kan saksi mata Pak ya berdua. Boleh dicek enggak? Saya juga mati, saya mati di situ. Cek di kendaraan. Dicek kendaraan. Dicek kendaraan, guys. Tapi tadi habis dor-dor langsung pergi pakai motor. Iya. Di penjara atau diapain nih, gue gak tahu nih guys ya. Kita lihat nih guys. Motor saya di garasi. Itu motor saya. Ya ampun, ente banget bang. Ente saya gak tahu apa-apa bang. Cepat, keluarin. Saya gak bisa gerak gini. Wah, dia kabur gak ya guys ya. Punya makan minum gak, Sar? Itu dagang tuh, Pak. Gue keren apaan, Cok? Ininya lagi minus apa, jadi gak bisa beli. Gue keren apaan, anjir? Sedikit aja, wey, gak apa-apa. Gue kirain apa, mau diskusi, minta makan, minta minum. Apakah orang yang di penjara? Gue mau lihat temen sekerjanya gitu. Lanjutin nih, Sar. Ya ini, makanya ini, baru diperiksa nih. Bapak, Sof ini gimana, Bapak Sef? Enggak, sudah. Kau simpan di gudang nih mesti. Gudang, Pak. Masukin. Ini pegawainya. Datang lagi cewek. Ini Mas ya. Barang kamu jelas-jelas nembak-nembak, saya juga jadi korban kok. Nyanto pergi, Pak. Katanya Nyanto mau ngobrolin bisnis, cuman sampai saya diketok. Bisnis apa? Bajunya sama lo, Pak. Kayak gini, Pak. Mana ada muka sama, topi sama, rambut sama, baju sama, celana sama, ukuran titunya sama kan dia mungkin. Titunya sama enggak tuh? Aduh. Tapi memang sih, Pak, tadi dia enggak berbicara sih, Pak. Tiba-tiba dia datang gini kan. Langsung dor. Dia sedih, jangan banyak tanya. Aku gedek sama Yanto katanya. Kok tiba-tiba dia nembak, Pak? Terus pergi dia. Saya tahu orang saya lihatnya nah. Dia pokoknya dia kok ngelihatnya pakai baju dia, muka dia, bola mata dia, celana dia, baju dia, topi dia. Udah gini deh. Pak. Gimana, Pak? Jalan terbaik kamu saya hukum. Dihukum. Bukan penjara.
Nyapu ya, Pak. Sapu aja, sapu, sapu Pak Bis. Disapu. Oh, terima atau enggak terima saya penjara kalau enggak terima. Ah, saya enggak ngapa-ngapain. Enggak orang kamu terbukti kamu nembak saya kok. Iya, aku kasihnya banyak, kasihnya banyak. Saya korban, saya korban. Tuh, korban tuh. Saya lihat dengan mata kepala saya ya. Astaga, Sam. Kau tahu tadi kan Sam, saya aku dibawa sama Sam. Iya, makanya itu kan dia tetap suara, cuman mana mungkin Yanto langsung bisa nyerupain muka bapak, mata bapak, kacamata bapak, situ bapak juga sama. Mana tuh, Pak, saya sudah membelan ini, Pak. Waduh. Karena ya, saksinya banyak ini, Pak. Enggak bisa bela kamu. Enggak bakal bisa bela dia. Saya lihat sendiri kok. Aku juga kena korbannya ini gini juga gimana. Nah, saksi itu terlalu banyak, guys. Jadi enggak bakal bisa membela ini. Mau, kalau kamu enggak mau terima, aku penjara. Kalau terima ya udah syukur. Penjara. Ngapa-ngapain, Pak? Serius ini, Pak. Serius, serius. Udah, kamu enggak ada pembelaan, kamu udah enggak ada bukti, you don't have a proof, ya. Enggak ada. Terus saya mau dihukum apa ini, Pak? Nyapu. Aduh. Aman kota. Kalau enggak di penjara 1 tahun kah, Pak? Penjara 1 tahun. Anjir. Bilang tadi. Bye guys. Oke. Sabar. Nyapu 15 kali. Eh, gimana nih, Pak? Sono nyapu. Diapu guys ya. Waduh. Diapu. Siapa namanya? Achiko Shinazugawa, guys. Wah. Ini ada yang mau daftar nyapu, Sir. Daftar nyapu. Ini cerita apa? Gak ada cerita apa-apa, guys. Ya udah, guys, kita cari korban selanjutnya ya, guys ya. Ini kita harus cari korban yang benar-benar itu gedek banget lah pokoknya ya. Kita cari korban selanjutnya, guys. Oke, okay, let's go. A few inches later. Oke, guys, kali ini kita bakal langsung aja, guys ya, ke polisi, teman-teman. Halo, Pak. Halo. Halo. Halo, Pak. Bapak, aku ajak ngobrol. Ngapain di sini, Yanto? Lah, Bapak. Kok Bapak dendaman gitu sih, Pak? Enggak boleh dendaman, Bapak. Iya, jangan dendam. Iya, enggak boleh dendam. Kalau misalkan mukul sekali dibalasnya 2 kali ya. Gitu ya. Harusnya kayak gitu sih. Kamu sekali itu. Ya, aku sekali. Ya udah, kamu. Oke. Okay. Jadi 2 kali. Iya. Ya saya sekalinya ke sini, Pak. Yeh, kok saya? Lah, kan balas jadi, lah. Jadi, balas, oh ya udah, jadi saya balas ke officer dong. Iya. Oh iya, sini kamu. Ya kayak gitu. Sini kamu. Saya kok saya. Nah, dah. Kok saya lagi. Kalian bisa lolos, bisa laporan juga. Saya demo harga beras naik. Timunya ke pemerintah itu. Sini Pak, maaf saya. Polisi pula. Saya kan ke sini Pak, maaf. Polisi enggak ada bulog. Ngobrol di luar aja kita. Iya. Satu hari Pak, boleh enggak Pak? Sama Bapak enggak? Ini serius sama Bapak ada mobilnya Pak, saya nyoba. Nyoba doang. Boleh enggak? Jangan ngelamun jorok Bapak. Bapak suka ngelamun jorok ya Bapak ya? Cobain mobilnya gimana? Cobain. Nanti Bapak di samping aku kayak gitu. Boleh. Habis itu lu apa? Lu bunuh gitu? Gak boleh. Buang mayatnya. Ya kagak lah. Lebih ke mutilasi sih. Lagi Bapak lagi dipancing-pancing sih saya orangnya. Gak bisa dipancing saya itu. Boleh gak Pak? Ya udah kalau gak boleh Pak. Iya, kasih dulu senjata. Oh, mau dia. Bapak mau senjata alien? Oke. Okay. Saya nyobain dulu baru senjata alien dulu. Gimana? Tuh, gak bagus deal. Tuh. Saya negatif. Udah banyak nih. Gimana? Deal gak? Negatif. Hey, sama udah kalau mau nih. Apa Bapak ini? Pak, Bapak mau gak? Saya nyobain mobil polisi, saya ngasih senjata alien. Waduh, gak berani saya Pak. Ya Bapak gak berani. Kenapa? Sama siapa gak berani Bapak? Ini oh my dia, tonjok aja nih. Tonjok aja. Lu kok? Masa sama temen gak boleh? Kalau yang mukul satu kali dibalas 2 kali kan? Satu, dua, nah dah. Tiga, tiganya ke Bapak maaf. Ayolah Pak, saya kasih. Saya kasih senjata alien, bener nih saya berjanji bahwasanya kalau misalkan dipinjemin nyobain saya kasih senjata alien. Senjata dulu gimana senjata? Tapi dulu. Mobilnya basic unit. Sebentar, saya teringat suaramu. Tul kuntul kuntul. Kintil kintil. Gitu kan kamu kan? Iya Pak. Ini tapi saya udah naik pangkat Pak, udah jangan cari. Anjay naik pangkat, meninggal. Kan
dekat Yanto, Yanto doain saya naik mobil. Iyalah, nah bapak kan udah saya bantuin, nah bapak boleh nggak minjemin saya naik mobil? Bapak di samping saya nanti, gitu boleh nggak? Senjata dulu tapi gimana? Lah di mana-mana pak, kalau orang jualan itu bayar dulu baru dikasih. Bapak itu gimana sih? Bisnisnya kayak begitu caranya pak. Gimana bapak? Tapi kan tunjukin dulu senjata aliennya yang mana. Mending ada senjata aliennya. Mending kamu kok ngomong aja kalau pengen diantar, ya udah biar diantar kamu di sampingnya, nggak usah kamu nyetir-nyetir. Ah dia bapak mau ngantar saya emang? Saya tetap ngetak tapi apa? Dapat coba lepas bajumu dulu ya toh, ada bom gak tuh di bajumu tuh di dalam tubuhmu tuh? Ada. Mana? Ya, coba lepas dulu jaket. Ada yang di sini nih. Mana ada bom? Iya pas saya lagi apa silat pencak silat silaturahmi. Sumpah jenggot yang tuh jelek banget. Pak ada yang mau ini gak pak nyobain mobil ke saya pak? Saya pengen buat nyobain mobil polisi pak, nanti saya kasih senjata alien. Gak boleh kalau kamu nyobain, gak boleh kalau kamu pengen diantar boleh. Benar-benar saya kasih senjata alien siapa yang mau nyoba ini biar co-driver gitu. Negatif sebentar. Oke pelit. Bapak ini mau gak pak? Gak mau semua. Kok bapak gak mau semua sih pak? Astaga pak. Orang asisten komisionernya di sini kok. Ayolah pak, come on lah pak. Gak mau kak? Ya udah pak, kalau gitu bapak mau gak pak? Enggak lah. Kok bapak gak mau sih pak? Pelit banget sih bapak. Kalau kan udah bilang kalau kamu pengen diantar, saya kirimkan anggota buat nyantar kamu. Tapi kamu gak boleh nyetir. Oh boleh, duduk manis aja. Oh yaudah, boleh. Oke boleh. Apa tau mah gak pak? Mau tau gak pak? Cara antar cepat iya. Ah gimana tuh pak? Nyapu pak. Ya bukan gitu kan. Saya bukan tujuannya untuk di garkot. Bukan. Kasih itu bukan garkot. Ini aja nih pak, yang tulkuntul ini pak. Yang antar saya pak. Ya tulkuntul. Ya yang tulkuntul ini pak. Udah tuh kamu antar aja. Silahkan antar aja. Mampus lu jadi gojek gue lu. Mampus lu satu hari jadi gojek gue lu. Tapi kamu yang bawa kendaraannya ya. Iya kamu yang bawa kendaraannya. Yang tonya duduk mana saja. Kamu mau saya turunin pangkatnya. Kamu gak mau denger gitu kan nanti dari bapak ini kan. Ya udah. Bagus sudah. Kalau disuruh itu ngangguk aja. Nanti kalau misalkan udah selesai bilang jangkrik bos gitu. Mana sih? Gak usah jelek gitu mukanya, gak usah dijelek-jelekin. Oh iya pak, siap. Gak usah jelek-jelekin. Pak, hati-hati loh pak. Bapak jangan begitu pak, orang saya mau diantar doang kok. Ayo pak, let's go. Aja. Emang penumpang satunya let's ada lain. Let's go. Woo, serasa. Trot. Alah, papa, kepala saya digar. Kamu ngapain di sini kamu? Saya mau minta tolong. Saya mau minta tolong diantar pak, sama bapak kuntul itu pak. Oke pak, makasih ya pak ya. Ya kali saya nggak ngebales. Iya pak ya. Enggak pak, saya itu mau jalan-jalan doang. Hati-hati ya, Ders. Iya, aman pak. Billing saya enggak enak soalnya. Hati-hati yang nolongin dia nih. 5 menit lagi meletak sini pak. Jangan tiba-tiba duar. Marahkan lagi. Bapak atas nama siapa pak? Saya lupa apa namanya pak. Saya Jar. Siapa pak? Jar. Kurang keras. Jar. Nah, itu baru kedengeran pak. Pak, anterin saya ini ya pak, saya coba kasih titiknya ya pak. Nah di sebelah sana pak. Udah ada nggak pak? Mampir dulu. Oh ya mampir dulu betul. Assalamualaikum warga Garkot. Ah Yanto. Wah kagak jawab dosa lu. Assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Nah tuh dijawab satu orang doang tapi yang lainnya berdosa. Bapak udah lihat GPS saya nggak di mana? Udah. Serius? Udah itu tuh kan ya kan seperti di sana nih. Apa bohong bapak? Ini kan saya ke sana. Tapi merasa jauh nggak bapak? Papa mampir di sebelah kanan dulu pak. Yang disco itu, yang nice sebelah kanan tuh. Terus kanan. Bukan situ pak. Lah. Bapak kalau nggak suka sama saya ngomong pak, bapak saya jangan nyantet saya. Iya, bentar pak. Ini pacar saya. Halo. Ah ini pak, kenalin pak. Pacar saya pak. Bukan. Apanya lah?
Emang bukan? Oh, kemarin udah putus pak, udah putus pak kemarin. Udah putus. Eh pak, let's go pak. Bapak ikut jangan... dong, ikut pak. Kok ikut-ikut gitu sih? Ikut, jangan lah. Gak boleh kamu turun. Tahu turun. Kamu. Boleh dong. Kamu udah, pertanyaan saya, kamu udah pernah gak nyambut bulu ketek? Pernah. Pakai pingset. Ini. Udah pakai pingset, udah pernah kagak? Batch berapa kamu? Ah, kagak dijawab gimana sih, kocak banget. Bentar Yanto. Bapak, ya. Batch berapa, Bapak? Batch berapa? 05, kenapa? Ya, kenapa? Ada perlu apa kamu? Seangkatan siapa? Kamu nanya-nanya. Buat apa kamu nanya-nanya kamu? Ini warga biasa nanya-nanya nih. Tahu lu. Gua sembur lu ya. Yang nanya Yanto siapa? Aku gak ada nanya kau. Ya ini bapaknya juga risih ditanya loh tadi-tadi. Coba turun dulu. Lihat lu, turun kan lo. Dia mengganggu kita aja ya, Pak ya? Iya, Pak. Makanya. Pak. Kenapa? Sebentar. Nah, ke kiri, Pak. Saya mau foto apa deh? Bapak kalau misalnya gak suka sama saya ngomong bapak. Yanto sini, Yanto ikut Yanto. Apaan kagak, lu duluan aja, gue lagi ada urusan ini. Ayo dong Yanto, kali-kali aja. Kagak, nanti gue kesono. Gue kesono sama lu, gue mau foto dulu nih. Ayo udahlah, gue tabrak dulu lah. Makasih Yanto. Sialan lu ya. Sialan banget. Pak saya mau foto kapal ini ya. Kapal barang dulu pak. Buat kenang-kenangan buat anak saya, Pak. Alibi. Nah, ini kan bagus nih, Pak. Pak, ada makan minum nggak, Pak? Mau, Pak? Saya kantong 1073. Ya, 1073. Bapak Kuntul baru naik pangkat, Pak. Pak Kuntul. Sabar. Pak Kentil. Saya kasih makanan titi dulu. Titi bawang kecil. Nah, udah masuk enggak? Pak, saya itu paham gimana caranya naikin pangkat sama nurunin pangkat. Gimana tuh? Pak, Bapak diradiin ngapain tuh, Pak? Kok ada suara radio, Pak? Bapak dipanggil, Pak? Enggak. Oh, aman ya berarti ya? Aman. Oke, nih Pak, saya tahu gimana caranya naikin pangkat sama nurunin pangkat dengan secara instan. Gimana tuh Pak? Gini Pak, jadi Bapak tidur dulu aja. Mau tidur nggak Bapak? Negatif, Sir. Lah emang kenapa kalau nggak mau tidur? Tidur aja bisa membuat instan Pak. Kalau misalkan Bapak turun untuk naik pangkat, mau nggak? Iya, lah dibilangin. Ya. Udah Bapak tidur aja di sini dulu ya, sebentar ya. Bapak tidur dulu di sini. Ya, ada urusan yang bakalan saya lakukan, Pak. Oke. Tunggu dulu ya, Pak. One eternity later. Oke, guys, kita udah menjadi polisinya, guys. Kita lihat ya apakah nanti dia diturunin paket atau enggak, guys. Tapi pertama-tama gue kokang dulu, guys, shotgun gue. Oke. Kita bunuh semua kepolisian ya, guys ya. Oke, satu orang di sebelah sini, guys. Oke, ada satu orang. Oke, aman aja, guys. Wah, ini seru banget sih. Sumpah, demi apapun. Oke, santai aja, guys. Aman. Oke, jalan biasa. Santai aja. Keep calm. 1, 2, 3, 4, 5, guys. Gimana, Jars? Udah. Nah, ini coba nih tanya sama Sir Bisma siapa tahu jalan. Aku kesel, Pak. Aku enggak bisa ngomong itu. Mantul. Ini nih, yang pakai topi ini sama mantul. Oke, santai. Kenapa kau enggak bisa ngomong di kutub Yanto kau? Lo. Kemungkinan, Pak. Di kutub Yanto dia enggak bisa ngomong. Oke, sabar. Cabut lu anu kabel kupingmu tuh. Oke, sabar. Gua bakal kembali lagi ke sini, gua ambil shotgun. Yes, ya tadi. 1 yes. 2 Menteri Yanto tadi. Woi. Hmm.
cabut. Tidak ada polisi, cabut. Bentar, orangnya ada di sebelah sana ya kayaknya guys ya. Cabut. Aduh, jangan panik, santai aja. Santai. Coba kita kembali ke sana ya guys ya. Gue takutnya nanti ada polisi lainnya itu yang evak atau warga atau gimana, gue gak ngerti ya guys ya. Tapi yang pasti sih gue udah ngelakuin cloning yang hal tergila yang pernah gue lakuin ini guys. Anjir, gue membunuh di kantor polisi. Oh my god. Oh, jangan-jangan itu guys, itu tadi ada polisi, itu yang evak guys. Anjir. Makin hari makin aneh, ada yang terbang cucu. Ada nggak ya guys ya? Wah cu, nggak ada cu. Kayak udah dievak dah guys ya. Yaudah kita tunggu aja di kantor polisi ya guys ya. Kita tungguin aja di kantor polisi. Kita mungkin bakalan mendekati ke kantor polisi juga. Sampai nanti ada kepolisian yang... apa deh? Ada kepolisian yang gue cloning itu bakalan dateng di kantor polisi ya guys ya. Oke, let's go. 2 hours later. Oke guys, kita udah kembali ke kantor polisi. Buset, banyak banget polisi yang ngumpul. Wah, ini momen epic sih guys. Momen epic. Mana dia? Mana sih dia? Sampai di sini Pak Kuntul belum ada guys. Mana dia? Mana sih Pak Kuntul? Itu jadi. Hah? Ini kamu dah. Itu dia. Kamu ngapain nembakin kita? Nembakin? Iya, kamu nanteng shotgun. Ya. Kamu shotgun dari mana itu? Mana ada, saya di petung Yanto, Pak. Orang kamu, saya lihat tuh, di belakang tuh ada darah banyak tuh. Kamu tembakin kita tadi. Mana? Aduh. Loh, mana ada? Ada mana? Kami lihat nih, kami lihat nih, kami. Kan tadi kan Yanto sama saya. Nah, dekat saya dia ini kan makan minum. Nah, terus saya kasih saya dipentung, Pak, pakai palutor, Pak. Aduh. Mobil saya dicuri, palutor. Pak. Orang kamu nyatanya tadi sehat walafiat ke sini, enggak ngomong tiba-tiba ngeluarin shotgun nembak kita gimana? Sekarang mana shotgun aja? Ya, mana shotgun mu? Coba cek. Jangan deketin guys. Pincang, takutnya dia ngeliatin kantong gua. Ya enggak bisa, enggak pincang cek. Coba sini. Tuh. Mana tangan coba. Udah kayak main muang as anjir. Siapa tahu udah disembunyiin dia, Pak. Angkat tangan, saya poli ya. Angkat tangan kamu. Mungkin ada enggak shotgun? Bruh. Eh, kenapa dilepas lagi? Oh, bau ya. Oh. Makin curiga kamu ya kalau makin lepas-lepas itu, panik kamu. Negatif, enggak ada, Cok. Enggak ada. Orang terus tadi siapa? Pakai Yanto, Pak. Aduh. Mana ada yang tuh mukanya mirip kamu, rambut mirip, baju mirip, APD lengkap. Semua mirip. Ukuran titunya juga hampir sama kali. Aduh. Gini. Kamu beneran ngapain kamu tadi datang-datang nggak ngomong langsung nyucian kita? Nah, terus kamu kabur terus nembak kami. Iya, kabur kamu terusan. Senjatanya kamu simpan di mana? Di gudang. Saja nggak sewaku, Pak. Bener nih. Apa namanya? Ini kepala saya benjol, Pak. Benjol. Ini tubuh saya berlubang nih gara-gara kamu nih. Ini kepala saya penjol dipukul palutor. Pak Dep, gimana? Baru naik officer udah ngeluarin shotgun nembak officer ini. Yang lain dia. Ini. Nih banyak darah nih, habis pingsan saya. Oh, berarti tadi kalian ditembakin sama Jars itu? Iya, pakai shotgun. Aduh, kena lagi dah saya dah. Mana nih Dep? Baru naik officer lo, mau saya strike point jadi kadet lagi kamu? Dia nih. Diturunin pangkat. Bukan saya, Pak. Saya enggak, Rek. Kok kenal kan? Kenal lah kan, kita lagi ngobrol berdua servis. Iya.
Ayo lu. Ada banyak kasusnya lagi nih Jars nih. Track point kamu Jars ya. Kalau memang saya ini bersalah enggak apa-apa lah, Pak. Kasihan. Bersalah, Pak. Ya, enggak turun doang. Kamu saya suruh nyapu kamu. Nangis buatan. Serius jangan gitu. Dengar nangisnya malah merinding saya. Iya. Nangis kuntilan. Kayak kuntil mana? Eh bentar, kuntil mana kapan ya guys ya? Emang ada ya guys kuntil mana? Kata-katanya dong, kata-kata hari ini. Eh sekarang kamu Jars, kamu pakai baju lama kamu, cepat. Jadi cadet lagi. Ya. Anu Pak, jadi cadet lagi. Eh kita buat ini ya. Apa dia namanya? Tampil di depannya. Bentar. Kau kenapa kau bisa nembak? Tidak berkata kata. Kita buat ya. Kita coba. Kasihan. Kita lihat ya. Sebisa. Set. Tiba-tiba pas dia mau ganti baju. Apa? Ada Yanto. Bisa menghilang lagi, Set. Yanto. Iya. Mana? Iya ada yang di dalam. Di ini dibongkar baju lo kemarinnya. Katanya tadi. Mana dia? Tadi dia di situ timbulnya. Terus dari mana sih? Invisible itu. Kongkol dia nih. Kongkol dikasih senjata. Oh iya kan tadi kan sempat dijanjiin kasih senjata kan kongkol. Nah, ayo. Oh senjatanya itu langsung kau coba ke kita gitu. Gitu Jar. Demi senjata dari Yanto kamu rela gitu ya nembakin officer yang lain. Iya kan kita tadi yang neon. Aduh kasihan banget ya guys ya. Asli. Ya udahlah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support gue guys ya. Seperti biasa kalau misalkan kalian ada ide, kalian komentar di bawah. Kalau misalkan udah go love itu tandanya udah gue baca ya guys ya. Kalau gitu gue Jerol. See ya. Bye bye. Kamu segalanya. Tak terpisah oleh waktu. Turun pangkat gak Pak? Pak. Turun pangkat gak? Ah capek banget. Turun nyapu. Aduh astaga naga. Aduh astaga naga bapak. Bapak tau gak? Tau gak? Tau. Mau dulu nyapu. Kok dendaman gitu sih Pak Kuntul? Pak Kuntul kok dendaman gitu sama Yanto? Astaga. Turun cadet lagi nih, udah turun cadet. Ya paling naik lagi. Cadet ke apa deh, ke officer kan itu cepet Pak. Aman itu. Tapi Pak, karena saya salah, saya bertanggung jawab atas Pak Kuntul. Tanggung jawab gimana tuh? Serius. Saya akan memberikan kekuatan yang seperti anime Pak. Yang paling botak. Bapak tau gak? Yang paling botak. Bapak tau gak? Apa? Gak seriusan. Bapak tau gak kak? Pak. Namanya One Punch Man. One Punch Man kali Pak. Iya oh, itu namanya Pak. Jadi kayak gini Pak. Nih coba saya tinju ya.